地の方が。Eh, yang bro, yang bro. Minum. Ah, ah, ayo, ah, lep kati yang bro. Guys, di sini kita di pinggir jalan dapat anakan burung sintar ya. Oh, ini dia. Ini adalah anakan burung sintar, guys. Gimana kita rilisnya ya? Soalnya di sini tanahnya apa sawahnya sudah pada di bajak, sudah pada bersih. Oh, di sana, guys. Oh, takutnya nanti kalau kita lepaskan di sana pas ada mesin bajaknya tergiling pula dia ya. Kita lepas di sini aja, guys. Oke, sekarang lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar saudaraku semua? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi video kita pada kali ini, guys, tadi niatnya saya mau bolang, udah setengah jalan, ditelepon lah sama abang kita yang dulunya punya akun Pawang Pika, tapi sekarang udah channel baru, sekarang Jelajah Rimba, Bang ya. Pawang Pika juga. Pawang Pika juga. Oh, udah ubah lagi ke Pawang Pika juga, berarti akun Jelajah Rimba sudah diganti nama dengan Pawang Pikat lagi, guys. Jadi di sini tadinya kita ditelepon kemari minta tolong, ada piton yang nyangkut di jaring, katanya mau memangsa unggas peliharaan abang kita di sini, tapi dia tersangkut jaring, tidak sempat memakan unggas-unggasnya. Tapi sebelum kita lanjut, di sini saya mengucapkan beribu terima kasih buat saudara-saudaraku semua atas 1 juta subscribe. Saya ucapkan beribu terima kasih karena saya sendiri memang tidak menyangka bisa sejauh ini, bisa mencapai sampai 1 juta subscribe. Maka dari sini saya mengucapkan beribu terima kasih sama saudaraku semua, karena tanpa kalian di sini saya tidak berarti apa-apa. Apalagi ya, buat saudaraku semua, buat pendukung setia Jaguar Seni Perkicau yang nggak pernah ketinggalan nonton video, yang tidak pernah ketinggalan komentar, like-nya dan juga share-nya, saya ucapkan beribu terima kasih. Beribu-ribu terima kasih, pokoknya tak terhingga terima kasihnya. Nah, jadi sekarang kita lanjut memantau ataupun melihat ularnya. Ularnya, pitonnya lumayan besar, guys. Tadi saya sudah lihat sekali. Nah, kita lihat di sini adalah tempat peliharaannya unggas si Pawang Pikat. Di sini ada entok, ada ayam serame, ada beberapa jenis ayam lainnya. Dan di sini pitonnya di sini, guys. Ini lumayan besar nih, guys. Sangkut jadi jaring. Besar nih. Nah, ini tidak bisa kita rilis lagi, guys, karena ini udah terlalu besar, takutnya berbahaya bagi anak-anak, manusia ataupun hewan peliharaan lainnya, karena kecuali kita bawa ke tempat yang memang tak terjamah. Nah, tapi kita nggak sempat, guys. Jadi piton ini nanti setelah kita lepaskan dari jaring, kita karungin, kita kembalikan, kita serahkan ke Pawang Pikat. Nanti mau ke mana dibawanya terserah ya. Ini besar nih, guys. Tiga meter, ya meter. Oke, ya meter di mana? Oh my. Meter.
cok cok. Besar nih guys. Tuan, bayar aku jari. Sekejap puni ni, nak lah nak puni. Jari kek, Tuan? Ha? Ulau. Kemang lah. Lah? Empat. Dan dua-dua ni rupa hayu. Baik tidak tahu. Nah guys, sangat raya. Abang. Besar kali. Berat. Ini dia guys. Luar. Bang takut guys. Bang mikir takut guys. Yep. Yang pegang boleh pulih apa? Boleh, boleh, boleh. Tenang, boleh. Dah. Dah tujuh kan. Dah pada berat. Tenang. Go. Bang, jauh dah lho, boleh. Hai, ni kat ni. Putu game lewat. Nah guys, sudah siap ya, sudah siap kita karungin. Sekarang kita serahkan ke pom pikat, mau dibawa kemana terserah, mau di rilis kembali terserah. Karena memang ini sudah sangat-sangat sudah lumayan besar ya, sudah berbahaya bagi masyarakat, apalagi anak-anak, apalagi hewan-hewan peliharaan seperti unggas, kambing ataupun sebagainya. Nah guys, ini entah kemana nih, kalau mau yang ada yang mau akan kita kasih ya. Kita nggak berani ini. Saya aja ngeri-ngeri stop. Nah guys, jadi sekarang kita sudah balik dari tempatnya pom pikat. Setelah kita amankan pitonnya, kita serahkan ke pom pikat. Mau dikemanakan terserah ya. Karena memang kalau kita bawa ke hutan lepas yang jauh dari pemukiman untuk sementara ini, kita tidak sempat. Dan di sini saya sekali lagi mengucapkan beribu terima kasih buat saudaraku semua yang selalu mendukung Jaguar Sniper Kecau, yang masih mendukung sejauh ini. Mungkin ada yang dari nol sampai sejauh ini masih mendukung Jaguar Sniper Kecau, masih setia untuk menonton konten-kontennya Jaguar Sniper Kecau, yang selalu berkomentar walaupun terkadang untuk sementara ini saya tidak sempat membalas. Belakangan ini, beberapa hari ini, saya tidak sempat membalas komentar dari saudaraku semua, tapi masih setia berkomentar. Saya ucapkan beribu terima kasih, karena tanpa dari dukungan kalian semua, tidak mungkin Jaguar Sniper Kecau bisa bertahan sampai 1 juta subscribe. Sekali lagi saya ucapkan beribu terima kasih, karena dulunya kita buat channel YouTube ini, kita buatnya main-main guys, tidak bukan untuk sesuatu keseriusan ya, tapi alhamdulillah dapat
dukungan dari saudaraku semua dan berlanjut sampai sekarang ini 1 juta subscribe. Terima kasih banyak saudara-saudaraku semua. Saya kadang sampai terharu kalau mengingat perjuangan dulu ya membuat konten bisa bertahan sampai 1 juta subscriber. Itu semua berkat dari dukungan saudara-saudaraku semua. Sekali lagi saya ucapkan beribu terima kasih. Terima kasih sebesar-besarnya yang tak terhingga. Dan di sini sedikit motivasi buat saudara-saudaraku yang mungkin baru mulai, baru masih pemula ya, yang baru bangun channel YouTube. Saya akan kasih sedikit cerita. Saya buat konten dulu, saya bangun akun YouTube Jaguar Seni Perkicau. Dan di sini saya cerita sedikit tentang masa lalu ya, masa lalu. Dulunya saya buat konten, saya ngupload kontennya kadang sebulan sekali, suka-suka hati saya lah, karena seperti yang saya katakan tadi, bukan channel YouTube ini saya buat dulunya untuk asal-asal buat aja. Karena dulunya disarankan sama saudara saya yang menyarankan buat channel YouTube, katanya buat video upload di YouTube nanti kalau berhasil insya Allah dapat rezeki katanya. Karena dilihatnya saya ini kan banyak hobinya guys. Saya hobi memancing, saya hobi berburu hama, hama babi terutama, sama hama tupai. Dan juga saya hobi pelihara burung. Memang dari dulu sudah banyak burung yang saya rawat di sini. Saya rawat di alam ya, kita rawat outdoor. Dan akhirnya saya coba buat video, tapi saya pilih dulunya, saya pilih konten berburu guys. Saya pilih konten berburu. Saya selalu mengupload video berburu hama babi. Mungkin pengikut apa pendukung yang dulu yang dari nol mungkin tahu, karena dulu Jaguar Sniper nggak ada kicaunya ya, Jaguar Sniper aja. Dan dulu saya upload video tentang berburu hama babi. Dan setelah itu saya dimonetisasi itu 8 bulan guys. 8 bulan itu memang penuh perjuangan ya, bisa dikatakan. Karena dulu, memang dari dulu sampai sekarang saya menggunakan HP untuk merekam video, mengedit dan juga menguploadnya. Saya menggunakan HP dari dulu sampai sekarang. Dulu yang jadi terharunya guys itu pas pertama kali itu saya menggunakan HP Samsung G5 kalau nggak salah saya. Itu pas kameranya retak, kamera belakangnya retak itu kan, jadi nggak bisa dipakai lagi nih, berkabut kalau kita buat video berkabut. Jadi saya gunakan kamera depan guys, saya syutingnya kayak gini nih. Kalau ada target di depan saya syutingnya kayak gini nih, nah, menggunakan kamera depan karena kamera belakang nggak bisa lagi. Belum lagi dibully sama warga, belum lagi diejek sama temen-temen. Jadi buat saudaraku semua yang mungkin masih bermula, itu jangan dijadikan satu halangan ya. Kita harus tetap semangat, tetap konsisten. Dan lagi saya dulunya, bukan dulunya, sampai sekarang sih bisa dikatakan, tapi sekarang alhamdulillah sudah lumayan. Dulu kalau saya mau buat konten itu, kalau masalah ngomong di depan kamera seperti ini, saya memang agak susah guys, malu. Mungkin sesuatu yang mau saya sampaikan, itu sampai sekarang mungkin ya, sampai sekarang. Nah mungkin di luar rekam, di luar apa, di balik layar, semua sudah terekam di kepala apa yang akan saya sampaikan. Tapi setelah saya lihat di depan kamera seperti ini, apa yang mau dibicarakan, apa yang mau disampaikan itu semua lupa guys. Maka dari itu kadang-kadang saya upload video mungkin agak lama, agak malas buat video ataupun sebagainya. Tapi setelah dimonetisasi, saya beli handphone baru, saya buat lagi video, saya upload ke YouTube. Dan satu hari ceritanya, kenapa dari berburu kenapa berpindah ke konten kicau ataupun konten burung. Nah dulu ceritanya pas satu hari setelah saya menikah, saya tidak tahu mau ngonten karena mungkin nggak bisa untuk ke hutan, jadi nggak bisa untuk ladang ya, jadi saya buatlah konten di rumah. Itu ada satu ekor burung kutilang. Dulunya saya pertama kali kita mengupload burung itu yaitu burung kutilang. Burung kutilang itu kita namakan Kausar. Dia selalu menangkap burung kutilang liar. Kalau datang burung kutilang liar ke, karena kan kutilang ini dia bersifat teritorial, punya wilayah kekuasaan. Jadi kalau sudah masuk burung kutilang yang liar datang ke wilayah dia nih di pekarangan rumah,
Jadi dia tangkap guys ya, cengkeram sampai jatuh ke bawah, bisa kita ambil, bisa kita tangkap. Itu video pertama yang saya upload tentang burung. Jadi setelah itu saya upload video si Kausar, alhamdulillah diterima dengan baik di kalangan para kicau mania, di kalangan para penghobi burung, dapat tayangan yang alhamdulillah lumayan. Dari situlah maka ke burung terus-terusan, ke burung, dan sampai hari ini sampai mencapai 1 juta subscriber, dan itu semua berkat dukungan dari saudaraku semua. Karena tanpa kalian memang saya di sini tidak berarti apa-apa. Mungkin channel Jaguar Seni Perkicau tidak bertahan sampai 1 juta subscriber. Dan satu lagi buat saudaraku semua, mungkin bisa jadi motivasi buat pemula. Nah, seperti yang saya katakan tadi, HP saya retak belakangnya, kamera belakangnya saya gunakan kamera depan, dan tripodnya yang pastinya, tripod itu andalan saya kayu guys, kayu kering, karena kalau kayu yang masih hidup kan nggak bisa nih karena tersentuh layarnya ya. Kayu yang sudah kering saya belah, saya buat kayak gini. Nah, itu tripod andalan guys. Buat saudaraku semua yang masih yang baru bermula di konten kreator, tetap semangat, tetap konsisten, tetap upload video. Yang pastinya kita buat konten ini jangan, yang penting kita tidak merusak alam, tidak mengganggu orang lain, tidak mengujar kebencian ataupun sebagainya. Nah, mungkin sekian dulu perjumpaan kita pada kali ini. Buat saudaraku semua, sekali lagi saya ucapkan beribu terima kasih sudah mendukung Jaguar Seni Perkicau sampai sejauh ini, sampai mencapai 1 juta subscriber. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih guys, karena memang seperti yang saya katakan tadi, tanpa dukungan kalian semua mungkin Jaguar Seni Perkicau tidak bertahan sampai sejauh ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam lestari.